Oke, assalamualaikum semua. Yang belum turun di KIG saya live. Jadi video memang kita buat live, saya terkejut ni. Saya tak cakap pun nak buat live apa. Tapi ini semua dengan Haiti, bersama dengan pemenang UCT dan juga AJ dan bertuah hari ini. Kita adakan satu sesi di mana anda boleh bertanya soalan dan saya akan jawab. Okey, kita mulakanlah sesi kita. Ya, sayang. Soalan yang pertama dari Pak Zainal Jatuh, silakan. Untuk Datuk buat khusus
untuk semua ejen-ejen universiti sebab saya sangat tunggu untuk khusus penyelenggaraan business course kan. Untuk menaikkan semangat para ejen-ejen. Okey. Terima kasih. Memang ada. Sebenarnya memang kita ada plan untuk buat khusus secara besar-besaran juga. So setakat ni kita menggunakan platform online sebab mula daripada PKP kan kita tak boleh nak keluar sangat, tak boleh nak bermesyuarat sangat. Okay. So kebanyakan apa kita punya masa showcase dan juga agent kita berjumpa, meeting dan sebagainya, kita buat kelas secara online. Zoom meeting dan saya pun ada join juga Zoom meeting tu berapa kali. Dan insyaAllah bila dah boleh masa sekarang ni, kita memang plan untuk buat perjumpaan masa showcase agent dengan lebih skala lebih besar supaya kita boleh memperhebatkan lagi perniagaan di sini. InsyaAllah boleh tak? Alhamdulillah.
Dari segi saya tak nampak macam Kak Cumi lah kok. Betul. Bisa lah saya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Rara. Ini sedikit informasi. Tapi sedikit informasi. Kebanyakan produk suplemen ataupun minuman bukan ni, ianya membantu untuk mengurangkan jalan usaha tadi kan. Kekeringan. Ibu. Jika ada yang mengambil, perlu mengambil ubat pada waktu yang sama, jarakkan pemakanan itu 4 jam kata boleh. 4 jam jika boleh ya. Jadi pagi kalau nak ambil UCT, satu sudu, ambillah ubat 4 jam selepas pengambilan UCT. Itu yang disarankan oleh pakar. Ada sedikit informasi lah. Betul. Mungkin ada yang terlupa ke, yang tak pernah tahu ke kan. Betul. Kita nak kenalkan ubat. Okay. Ada soalan seterusnya? Assalamualaikum Datuk. Saya Fadina dari Shalam. Dia tim MS-001. Okey. Saya nak tanya macam apa nasihat Datuk untuk wanita di luar sana yang nak memulakan bisnes atau pendapatan sampingan? Especially untuk bisnes. Okey. Terima kasih soalan. Saya sangat-sangat menggalakkan. Kalau boleh, kita sebagai wanita bukan apa. Sekarang ini zaman semakin cabar dan dengan keadaan COVID-19 ni yang apa kata mengganggu apa ke hak COVID-19 ni banyak memberi kesan kepada semua orang, lebih-lebih lagi yang terjejas di segi ekonomi. So, saya sangat-sangat saya berharap agar saya boleh bantu wanita lain dalam usaha mereka nak menjana ekonomi bagi bantu keluarga. Saya nak tolong suami dapat duit lebih sikit, kurangkan beban keluarga. Saya sangat berbesar hati kalau ramai wanita nak join kita punya perniagaan UCP. Sebab sebelum ni kita ada buka peluang untuk sama-sama berniaga melalui apa Bangkit Wanita Sayang. Program ni dipanggil Bangkit Wanita Sayang. Kita bantu siapa-siapa yang nak jadi dropship kita. Dia tak payah keluarkan duit langsung. Dia cuma perlu kalau ada IG, dia promote dia, kita punya bahan-bahan promosi. Dan ada yang berminat nak order dengan dia, dia just ambil order saja. Tak susah kan cara ni? Yang di order, dia bagi tahu kita punya agent atau master stockist kan. So dia adalah sebahagian daripada business UCP. So tak perlu keluarkan duit dan kita bantu ada. Alhamdulillah ramai juga yang dah mula join UCP punya perniagaan. Saya harap kita dapat bantu lah. Macam saya suka kalau wanita dia boleh cari duit poket sendiri kan, untuk bayangkan ekonomi keluarga. Dan sokok kan kalau ada duit sendiri nak beli apa. So dalam dunia sekarang ni yang mungkin percabar ni tak salah. Dan marilah kita sama-sama membantu diri kita dan juga keluarga kita dengan cara ada rezeki kita kongsi sama-sama. UCT akan sentiasa memberi peluang kepada wanita yang nak bekerja dari rumah. Ya sayang, anak menjadi ekonomi. So jawapannya, saya sangat-sangat mengalu-alukan. Kalau siapa nak join UCT, tak ada masalah. Follow saja kita punya Instagram, iaitu UCT Official. Dan anda boleh DM atau anda boleh komen di ruangan komen tu macam mana anda kata nak join UCT. Dan kita punya master office, kita punya agent, kita punya team akan menghubungi mereka yang nak sama-sama berjaya dengan UCT. Saya rasa ada di sini yang memberi daripada agent ataupun master office kita. Ya, yeah, boleh dapatkan lebih maklumat how to become an agent dan menjana pendapatan. So di IG ataupun Facebook official kita ada segala maklumat mengenai master office kita yang berada di seluruh Malaysia. Datuk, so diorang akan bantu untuk menerangkan yang lebih baik macam mana nak menjana pendapatan dengan UCT. Jadi soalan terakhir. Soalan terakhir, betul.
soalan terakhir tu ada. Ada ke lelaki punya soalan? Lelaki tak ada lah. Ada lelaki soalan kat sini. Senyap. Cantik sikit. Yeah.
Sedap nyanyi. Okay, saya hadiahkan dengan lagu. Saya ingat lupa, jadi tolong ingatkan saya lirik ya, lagu Terang. Jika berjumpa yang datang melanda, menunggukan akhir segala-galanya. Senyumlah sayangku bersamakan hatimu, jangan sebab tahun baru, mahasiswa negara nanti dia akan bersiap lagi. So, tanya,
Dalam grup saya ada sudah, tapi handphone tidak ada. Boleh kan? Boleh ya, boleh ya. Ada. Tu Aiman tunjuk tangan. Ada. Good. Okay. Yeah.
Untuk showcase View City. Okay, sekarang kita nak terus ke sesi fotografi dan juga video session bersama Dato. Jadi orang ada yang akan buat pembelian botol hari ini dan aku akan tanda tangani di botol ini. Special edition. So Dato kita duduk ke sini.